So kita telah pun dapat maklumat ini daripada anggota kita sendiri dan pegawai dalam pemerhatian dia. Kita dapati betul diorang ni ada menjalankan permainan judi online ataupun judi atas talian. Okay. So terus pergi di sini dan tangkapan telah pun kita jalankan. Semasa dalam pemerhatian dan semasa kita dah masuk permis pun, diorang masih menjalankan aktiviti JOL ini ataupun judi online, judi atas talian. Bertindak pada itu, kita telah tangkap seramai 15 orang, iaitu pecahannya penjaga ada 5 orang, 2 perempuan warga negara Indonesia, 1 perempuan Myanmar, suami isteri bersama dengan suami dia, dan seorang lelaki Cina, iaitu dia mengaku bahawa dialah pemilik permis JOL ini. Pemain ada 10 orang yang sedang giat bermain ketika itu. Kesemua mereka ini akan kita compound di atas kesalahan PKB. Atas kesalahan PKB. Kerana lebih masa lah. MO dia, kita tanya pada pekerja dia tadi, dia akan tekan loceng dan pekerja akan melihat siapakah yang akan datang. Kalau kenal, baru dia buka. Tak kenal, dia tak akan buka. Dia pula melihat melalui CCTV. CCTV dipasang setiap penjuru. Dalam 4 penjuru semua ada. Dia monitor melalui CCTV dia.